Yo, what's up, Kimak-kimakku. Balik lagi bersama aku di channel gaming terkece di dunia. Oke guys, balik lagi bersama gue. Ya, channel gaming yang gak laku-laku banget ya, tapi banyak yang nonton, alhamdulillah. Jadi, di video kali ini, mohon maaf gue jarang upload video karena berbagai macam alasan, seperti kurangnya penonton. Ya, dan banyak lagi lah. Dan kali ini gue bakal main game dari konsol, PC, dan lainnya juga. Dan sekarang hadir di Android, cok. Namanya Human Fall Flat. Game ini bisa dimainkan di Android RAM 1.5-2 GB ya. Asal lo memadai, jangan sampai gak memadai gitu. Apa? Ya itunya lah, pokoknya. Di sini ada banyak pilihan ya, main pilihan, ubah suaian. Dan ubah suai karakter lo bisa milih sendiri, ini sesuaikan karakter dan ada semuanya lo bisa cek aja. Dan kalau lo bisa cek, maksudnya kalau udah pernah main ya, dan yang belum main gua kasih link downloadnya di deskripsi, oke? Dan ini pastinya karena keluaran dari PC ataupun konsol, ini pasti berbayar cuy, di Play Store itu berbayar. Dan gua memakai yang tidak berbayar dapat dari link, oke, nanti gua kasih aja. Oke, gua bakal pilih lanjutkan karena gua waktu itu udah pernah main ya. Main cara mainnya seperti ini cuy, nah seperti ini. Ini gamenya orangnya letoy-letoy sekali. Nah, cara mainnya kayak gini cuy. Apa ini maksudnya? Oke, jadi kayak begitu. Ternyata apa cuy? Kira apa cuy? Oke, jadi telok. Oke cuy, maaf tadi volumenya agak nggak kedengeran ya, jadi kita langsung geser aja ke sini. Ya, bapak saya lupa. Aduh, ini orangnya letoy sekali cuy, jadi anda harap bersabar ya. Ayo kita dorong. Iya, ini kayak game apa itu plug and play ya, tapi ini sepertinya lebih jelas dari yang itu. Ya, cepet. Aku nggak. Ah, aku nyangkut cok. Sempat turun aja pak. Kebiasaan pakai tangan begini. Turun lagi pak. Oh itu tadi tuan aja. Salah jutra tadi soalnya cok. Goblok. Nah gameplaynya kayak begini ya. Karena ini super duper game konsol yang ukurannya cukup besar, tapi gamenya gimana gitu ya. Jadi cok, aku di sini cok. Aduh, salah lagi. Iya cok, ini gamenya sumpah super benar aneh ya. Cuman gua rada-rada nggak tahu ini cara mainnya gitu. Kita geser. Salah cok. Aduh, ini si bapak gimana? Ya si bapak, ayo bapak jalan yang benar. Aduh, ini kotaknya ngalangin lagi, mentok lagi. Nah, jangan lu semua jadi orang letoy kayak begini ya, ini nggak pantas ditiru ya. Ini sumpah letoy banget cuk. Iya. Ya, astaga cuk. Aduh. Oke. Gua bakal main yang level. Oke guys, jadi kita bakal mulai dari yang pertama aja ya. Jadi ini gameplaynya kayak begini ya. Ini apa tempat pertamanya, cuk. Nah, ini ada sebuah tombol kontrol. Nah, kayak gitu tuh. Usaha meraih pegang dengan arah. Ya. Oke, aku megang dengan satu tangan, Pak. Kamu boleh kembali putus asa. Parah gitu sih ya. Boleh.
mereka akan membuka tiap pintu. Oke. Ini ada versi bahasa Indonesia-nya. Mereka akan menekan sebuah tombol dan mereka. Ya iyalah. Ada remote lagi dong. Tahu coba tuh. Oh ternyata ini ada dua tombol ya. Ayo pak. Ada kesana. Pas. Seperti ini namanya cok. Oke. Cok. What the hell? Ngapain lo? Lagi kencing cok. Aduh si parah ini. Kencingnya tapi airnya nggak ada cok. Parah. Oke guys cepet. Ayo. Ini ada tombol lagi ya. Ini salah. What's the best? Mana? Gak ada tempat. Pelo. Oke, pencapaian terbuka cowok ini. Lompatan gagal plus 2000 XP. Asya! Gak tewas loh. Anjir. Cowok gak tewas cowok. Ini apa lagi nih kereta? Ini ngapain? Sumpah cowok ini game apa cowok? Ini game super duper GG ya menurut gue ya. Dan ini lo kalau pengen download, maksudnya itu HP lo harus memadai ya cok, karena gue waktu itu udah pernah nyoba di HP gue yang dulu itu yang apa ya versi Androidnya Jelly Bean, itu nggak bisa cok. Jadi usahain Android lo itu lebih tinggi dari Jelly Bean. Oke, dan RAM-nya itu memadai cok, karena ukuran game ini cukup besar menurut gue, itu sekitaran 400 MB-an cok. Jadi bapak, untuk game seperti ini, game arcade ini bisa multiplayer. Oke, multiplayer online bisa bikin server sendiri ataupun join server orang. Oke lanjut cok, kita main aja dulu cok. Ini gue tau kayak begini, ini pasti gue pernah liat di YouTube cara mainnya begini cok. Oh no. Mana tadi? No. Oke, come here. Oke. It's good. Cuman ininya loh yang banyak loh. Tidak. Harus mengeluarkan ini semua, jadi pas keretanya turun tuh jatuh dar di enak cuk. 12 seconds later. Aduh. Ayo aku pegang. Nah itu kan mau pintu kan. Ayo kita dorong aja. Assalamualaikum. Tarik lagi, ayo kita always selalu prihatin. Tarik. Oke, siap. Oke, cok, jadi gamenya seperti ini ya. Gua kasih sekaligus gameplaynya cuma satu kali sih tadi episode pertama. Oke, lanjut cok, karena gimana ya ini gamenya ya? Kurang memadai sih menurut gua, bukan kurang memadai tapi apa ya? Ya begitulah cok, nggak ngerti aku mainnya. Bukan gitu. Akhirnya aku masuk ke lorong cok. Kita dorong dulu ke sini. Ya kan jeblos kayak begitu. Nah sedikit gameplay dan beberapa. Wah ini yang paling aku nggak itu nih cok. Ini kayak gimana, waktu itu pernah main tapi ada gimana gitu loh. Kita bakal coba usahain sedikit ya.
Kecu. We'll be right back. Oke. Buat lo yang pengen download yang khusus-khusus Sultan ya, bakal gue kasih link downloadnya di deskripsi. Buat lo yang gak punya duit ya, perkiraan gue ya. Tak kayak cicak aja. Aduh cuk. Ini bakal gue kasih link downloadnya di deskripsi buat yang Kismin juga. Bukan Kismin sih, tapi nggak mau modal dikit gitu. Oke, mungkin sekian dari gue ya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya di bawah. Dan oke, berhasil. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya, pencet tombol notifikasinya sendiri. Oke. Sekali aja cuk, jangan dua kali. Kan dua kali itu di apa ya? Ya pokoknya di mati notifikasinya gitu. Oke, jadi see you next time in next video. Salam gamer dan